Ini antena TV ku kabur nih. Bagaimana ini aku mau perbaiki? Upin. Ah. Pin, kenapa Pin kamu datang ke sini? Aku tadi mau cari kamu. Kenapa sih? Aku mau pergi ke rumah Memei. Bisakah kamu mengantarkan aku ke rumah Memei? Memei. Oke, boleh sih. Tapi rumah Memei di mana, Ipin? Nanti aku tunjukin. Oke, baiklah, ayo kita ambil mobil dulu ya. Oke, Upin. Na 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 na. Upin nih, datang Ipin datang-datang langsung suruh antar ke rumah Memei. Ipin, kamu mau pakai mobil mana, Pin? Merah aja supaya tidak ada yang warna sama dengan baju kita. Oke, kalau begitu, naik aja. Naik ya. Dari mana ini? Kok nggak bisa naik? Oh, sudah. Naik, naik, naik semua. Ipin, naik. Oke, kita berangkat ya. Wow, keren banget mobil ini. Upin, kamu setiap harinya mobil baru terus. Iya dong. Kemana nih Memei punya rumah? Lurus-lurus aja, Upin. Baik. Awas, hati-hati. Oke. Naik, set. Set, set. Asik, boy. Awas, permisi. 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 Awas. Rumah Memei di mana, Ipin? Aku tidak tahu. Harus cepat. Hati-hati. Gimana sih kamu yang panggil kamu tidak tahu? Sudah aku tahu kok, aku tahu kok. Itu kamu tadi senyenggol mobil polisi, Upin. Iya, sorry, aku tidak sengaja. Aduh. Sorry abang, sorry abang. Abang sorry. Itu di bawah situ rumah Memei. Mana di bawah sini? Oh, berarti jalannya sudah lewat sebelah mana dong? Oh, sebelah sana. Oh, kita lewat sini. Aduh, si abang. Oh, kita lewat sini, Upin. Iya, kita lewat sini. Kenapa tuh mereka berdua? Iya. Ini rumah Memei di sini. Wah, rumah Memei bagus ya. Aku coba turun ya, aku coba tanya. Memei, apakah ini rumah Memei? Ipin. Iya. Apakah ini rumah Memei? Aku enggak tahu. Ayo kita coba masuk, kamu tunggu di luar ya. Memei, itu ibu dan bapaknya Memei lagi tidur. Waduh, aku tidak boleh masuk. Nanti aku dikira pencuri lagi. Memei. Ada suara tapi tidak ada orang. Halo, ibu bapak. Kita kasih kaget. Aku mau kasih kaget. Kasih apa ya kasih kagetnya? Sabar. Terbangun nggak? Terbangun. Hei, kamu siapa? Aku mau cari Memei. Ibu itu kayak hantu saja. Lari aja keluar. Ipin, kenapa kamu? Ini rumah hantu bukan rumah Memei. Oh,
Aduh, ini rumah siapa? Mungkin ini Upin. Iya, bukan tadi ya. Oke, aku masuk ya. Gimana? Aku masuk dulu. Mei. Aduh, serem banget lagi. Eh, kok ada bapak yang tadi di sini? Tadi kan sama. Bapak ini juga. Ibunya. Eh, itu ibunya kenapa lagi jongkok? Keluar. Ipin. Ipin, di mana kamu? Ipin, kamu di mana? Eh, Ipin. Ipin kok enggak ada sih? Ketinggalan aja Ipin nih. Ini enggak ada. Ipin hilang. Ya, Ipinnya pergi. Wow, mantap. Let's go. Biarin aja Ipin sudah tidak ada. Aku sendiri aja main-main mobil sportiku. Iya, mantap, mantap. Wey, awas. Aduh. Watch out. Nah, bro. Mobil polisi lagi. Aduh, aku harus pulang ke rumah nih. Kenapa terbalik kayak gitu ya? Awas, awas. Wow. Pulang rumah, pulang rumah. Lewat jalan pintas. Waduh. Oke, oke. Lewat sini. Lewat sini. Mantap, mantap. Aku harus cepat sebelum pak polisi datang. Wuhui, awas. Waduh, ini jalan ya. Waduh. Aduh, nggak bisa. Sebenarnya Upin harus lewat situ sih. Oke, nggak apa-apa. Waduh, nggak ada jalan, nggak ada jalan, nggak ada jalan di situ. Hancur mobil Upin. Nanti aja diperbaiki. Awas, 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 awas. Permisi. Wuhuu, sampai deh kita. Aduh, mobilnya jadi hancur gini. Ini karena antar Ipin ke rumah Meme. Lalu dia menghilang.